menjumpai Anda pada edisi kali ini. Bersama saya, Nabila Salsabila. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan menjadi salah satu langkah pasti pemerintah dalam menyongsong kemajuan bangsa Indonesia dari berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian pemirsa, pemindahan IKN ke Kalimantan masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan undang-undang yang dinilai terburu-buru. Mantan Menteri PPN Bappenas Andrinov Caniago mengungkapkan, pemindahan IKN ke Kalimantan berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta. Menurutnya, Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal kegiatan perekonomian di Indonesia. Selain itu pemirsa, kegagalan penerapan transmigrasi yang belum bisa terwujud sepenuhnya di Pulau Kalimantan. Melihat lebih lanjut mengenai upaya pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota baru dilandaskan oleh beberapa aspek. Salah satunya, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Zulfikar Amir, di mana pemindahan IKN ini diharapkan mampu meratakan kegiatan perekonomian di Indonesia. Mengingat Pulau Jawa telah menyumbang 56% dari total PDB di Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Kalimantan Timur, provinsi yang akan menjadi ibu kota Nusantara ini, menawarkan berbagai macam tempat wisata yang tak kalah ciamiknya dengan yang ada di Jawa, Bali, dan Lombok. Nah, salah satunya adalah ekowisata mangrove Kampung Baru Penajam. Lokasi ini tidak jauh dari ibu kota Nusantara. Kawasan wisata yang menyuguhkan pemandangan alami dari hutan mangrove lengkap dengan flora dan fauna yang hidup di sekitarnya. Salah satu daya tarik dari ekowisata ini adalah kumpulan pohon mangrove dan juga satwa endemik dari Kalimantan. Dengan harga tiket masuk yang ramah di kantong, Anda hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000. Kepilihan yang sangat ekonomis ini sangat cocok untuk berlibur bersama dengan teman, keluarga, dan saudara. Nah, apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke ekowisata mangrove Kampung Baru Penajam? Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nabila Salsabila, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.